Hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan tahapan pendaftaran calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu. Tim seleksi akan bekerja untuk menghasilkan 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu yang akan diserahkan kepada Presiden. Jadi 3 bulan ke depan kami akan bekerja untuk menghasilkan 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu.